Oke, bagaimana cara membersihkan hasil pemisahan LCD ya? Karena ini adalah LCD touch screen di lem. Kita bisa menggunakan pinset. Nah, ini dia. Kita menggunakan kuku begini ya. Menggunakan pinset begini bisa diputar-putar atau diputar-putar. Nah, ini dia. Pelan-pelan. Nah, ini sudah mulai mengelupas. Nah, ini ya, menggunakan tangan juga bisa. Tinggal begini. Nah. Ini menggunakan tangan. Tinggal tempel, geser, tempel, geser. Nah, begini ya. Ini hasil lemnya nih. Begini terus ditekan dan geser ya. Ini hasilnya. Ini adalah teknik menggulung.
Oke, sudah bersih. Nah, ini dia. Lemnya sudah terangkat, tinggal membersihkannya kembali menggunakan tisu. Saya akan menggunakan dengan Sipo Premium. Lalu menggunakan tisu. Saya akan mencobanya. Ini hasilnya. Nah, ini dia. Ini adalah hasil touchscreen-nya untuk membersihkannya. Dan caranya seperti tadi ya. Digosok-gosok. Oke. Untuk semua touchscreen biasanya seperti itu, atau menggunakan minyak kayu putih atau menggunakan Sipo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.